viral banget kemarin. Karena pas lagi ngajar, ini gayanya nyentrik banget bajunya. Bukan baju semar baju, betul. Yang dikenakan itu adalah karya dari murid-muridnya. Betul, karya siswa-siswa. Termasuk yang ini? Betul. Boleh disebutkan siswa mana Pak? SMK mana gitu sekolahnya? Siswa dari SMK Negeri 1 Panda Bantul. Wow! Kita tuh bahkan beliau ini juga membuka sekolah fashion gratis, betul. Sekolah model gratis. Sekolah model gratis, amazing. Kita lihat dulu nih ya. Penasaran dong nih, kenapa Pak Indra bisa viral? Yo. Ini dia. Tuh, Pak Indra tuh lagi ngajar tuh. Seru banget tahu. Bajunya nyentrik-nyentrik abis. Tuh lihat tuh. Betapa keren Bangganya murid-muridnya, hasil karyanya langsung dipakai, dihormati, dihargai loh. Ini bagus loh, Kak. Tuh. Iya. Wah, kita kasih tepuk tangan dong buat anak-anak SMK 1. Ini keren nih. Tuh, seragam tetap ada juga, tapi di lain harus berseragam, ada juga yang bebas bajunya ya. Asik, keren. Wuh, keren banget. Tuh, fashion. Tapi ada yang protes gak sih Pak? Emang kalau guru tuh harus pakai kemeja yang benar-benar sama mungkin dengan guru-guru lain atau enggak gitu? Ada, di awal-awal itu protes banyak sekali. Jadi di awal-awal itu memang saya kayak buat fashion day buat siswa gitu. Jadi pada hari tertentu anak-anak itu belajar menggunakan baju yang style sesuai dengan selera kepribadian dia masing-masing. Betul. Ataupun kita tentukan hari ini yuk kita serba hitam, hari ini kita serba casual. Seru banget, ya, cuman ternyata timbul kontroversi saat itu sehingga terpaksa kita hentikan. Tapi sekarang kemudian tapi saya tetap menggunakan baju yang unik pada saat pelajaran saya. Tapi siswa tidak. Seperti itu. Berarti di sekolah cuma diajarinnya fashion aja apa gimana? Maksudnya ini juga ngedesain. SMK Tata Busana. Jadi ini mendesain pola jahit sampai hasil jadi. Betul, seperti itu. Dan karya-karya dari murid-murid itu dipakai oleh Bapak. Iya, saya jadi pakai. Jadi mereka ngukur baju itu ukuran Bapak semua. Enggak juga dong. Jadi kan mereka ukuran S, M, L. Tapi kan mereka bikin ukuran umumnya S dan M. Katanya SMK kok SML? Ukurannya. Kan ada S, M, ada S. Maaf ya Pak Guru. S itu semua. Iya. Semua medium. Oke. Dan yang dikenakan ini karya siapa ini? Kalau ini saya ingat ini sudah alumni, namanya yang buat adalah Eni Novitasari. Eni. Bajunya dipakai Eni di EPP. Tapi ini yang mereka desain, ada enggak sih tiba-tiba ada orang yang pas Pak Guru pakai gitu mau dibeli gitu kan? Akhir-akhir ini setelah viral itu banyak yang beli akhirnya. Oh gitu. Pak bikinin saya dong bilangin Eni yang extra large. Bisa gak sih Pak? Bisa. Yang unik-unik gitu loh. Bisa. Boleh Pak? Buat Mbak Oki apapun boleh. Ya Allah Guru. Makasih. Kalau Oki boleh berarti kita host Rapi Ahmad, Ivan Hakim, kita, saya bisa kali dibikinin. Oh bisa, semua bisa. Kalau muridnya lagi gak sibuk ya. Oke, tapi katanya cerita itu dong yang mengenai buka sekolah fashionnya gimana ceritanya? Jadi sebenarnya bukan sekolah fashion ya Kak, jadi modeling. Jadi saya itu di kampung, kita sering melihat anak-anak yang sebenarnya punya potensi. Tingginya di atas 170, ada yang 180, 179, 177. Punya bakat tapi nggak bisa tersalurkan. Mereka itu nggak ngerti bahwa mereka itu punya potensi untuk jadi model. Saya menemukan dia kadang-kadang itu adalah siswa SMK. Kebanyakan siswa SMK yang saya temukan, kemudian ada SPG kosmetik ataupun ya ragam lah anak jual sayur juga ada. Yuk mau nggak kamu latihan modeling sama saya? Sebenarnya yang jadi tantangan sebenarnya itu kebanyakan orang tuanya. Untuk memberikan izin atau ya, tidak? Ya betul, di daerah kami itu memang belum lazim menjadi model. Mereka model. Tapi akhirnya izin keluar dengan cara? Ya pertama tuh kayaknya kucing-kucingan dulu. Setelah kemudian mereka berhasil jalan, ternyata ada hasilnya, ada duitnya, dikasih pengertian bahwa fashion di Jogja itu nggak mungkin terbuka-terbuka seksi sampai gitu. Baru kemudian mereka direstui. Makanya salah satu hebatnya ada murid Pak Guru ini yang juga diambil oleh Ivan Gunawan untuk bisa ke luar ya? Iya betul. Wow. Keren banget.
Coba dong fashion show dong. Yuk kita ala fashion bapak, show pak. Ala bapak. Tunjukkan pak. Ini asik. Ya. Saya bapak, malu dengan ketemunya itu. Oh, ayo 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 pak. Ikut. Mas Antara Risa ini pilih. Ini sudah model banget. Ini idola saya dulu. Idola saya. Ini banget ya Pak Indra. Percaya gak panjang umur. Aku baru lihat-lihat nih beberapa hari yang lalu di IG. Seru ya nih siapa ini. Ayo. Tuh kan kita udah lihat. Ketemu. Oke. Sekarang jalan pak bersama Pak Antara. Satu. 1, 2, 3, go! Gak usah jauh-jauh, Bill. Bill. Sampai umur doang. Ini, top model. Harus merasa ya. Juga ya. Aduh, gue gak dapet juga. Aduh, dia jalan begitu. Oke. Oh. Bapak. Busana bayi. Udah yuk.